Ini pertama adalah untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Merasa nih kayak apa ya? Mantap ya. Ini adalah sotonya, soto sawah Mbak Tuti Mijen Semarang. Mantap, sedap. Rasanya suki banget, cocok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak De. Pak De ini ada di Mijen, teman ya. Ini di kuliner soto sawah Mbak Tuti itu loh. Loh, mana ya? Itu. Wah, soto sawah Mbak Tuti. Ini tempatnya luar biasa. Ini berada di persawahan. Sawah. Nah, itu. Ada burung hantunya juga itu. Tapi burung hantu-hantuan. Ramainya bukan main. Waduh. Ya, jangan lama-lama, kita menuju ke sana ya. Yuk. Mana Pak De? Pesan ya? Iya, itu anak-anak udah pesan. Oh iya, ini Pak De sama ini dulu ya, ramai anak-anak. Sekali. Ayo, Mam, ayo. Ke sana ya. Sebelah mana, Mam? Tadi di atas sana. Pesannya di atas. Ini walaupun ini bukan hari libur, tapi sudah ramainya luar biasa ini. Kok dia? Warnanya itu loh di bawah itu. Ambil tempat di mana ya? Itu loh di sawah sana malah bagus. Maksudnya anak-anak mau di mana? Pesan-pesannya di HP-ku bunyi. Iya. Di HP-ku ada telepon. Iya. Lulu cepat kan. Budi Mas. Atas ini nanti dah. Ya. Oh, nyebrang situ. Oke, oke. Itu loh, pindah gitu. Ya. Ramai banget, guys. Wah, naik. Ini Pak De, ini loh, soto sawah. Oh, soto sawah Mbak Tuti. Ini yang di bawah ya, ya tempatnya ini udah penuh yang di bawah. Ini Pak De mau nyebrang, mau di tempat yang atas. Itu loh, anak-anak udah di sana. Di sana, ya. Itu loh, di sana. Oh. Nyebrang jalan, guys, ini tempatnya. Itu, mam kendaraan. Itu parkirnya. Parkir. Ini tak kira yang tadi sebelah barat ada juga. Lomba 17-an ya, ternyata tidak. Pengunjung warung soto sawah. Ini cucunya udah menunggu di sini. Ini ada burung. Halo kakak. Ada burung kakak tua. Iya, halo kakak. Mana? Ini. Ini mam. Nantinya di situ. Itu kakak sana, seneng sana. Burung. Ayah nyamperin bunyi loh. Itu loh ya, sana ayah yang ngambil. Ayo. Tempatnya di mana kan? Ini banyak cucunya nih. Ambil sendiri ya? Ini ya, di sana ya. Itu ya. Piringnya. Baru jadi cucunya. Ambil sendiri. Itu ngambil ini. Banyak banget ini makanannya, jajanannya banyak banget. Ini lagi pada ngambil. Mam, sini. Mana ya? Ayo duluan, nanti aku nusul. Ini ya, tak ambilkan berdua ayah. Langsung. Ini kak. Ayah, satu aja dulu. Satu aja dulu. Aku nanti ngambil sendiri. Iya, sudah. Jangan banyak-banyak loh ya gorengannya. Ya. Itu di sana banyak jajanan kok. Pak Wan rumah. Apa? Pak Wannya belum ada. Wah, menunya. Ini Pak Adi ambil lombok. Wah. Sabar ya. Itu jadi satu apa masing-masing? Jadi satu tuh. Opa, ini yang ngambil gorengan Mbak Ani aja. Enggak, maksudnya ambil aja ya. Ambil, aku ambil. Mat ya.
biar cepat. Ini namanya apa di sini nih? Ini apa sih? Ini Rondo Royal bukan sih? Ini namanya apa, Mas? Tape ya? Tape itu Rondo Royal. Ada Rondo Royal. Rondo Royal. Ta. Namun namanya nah, asik. Ini apa nih? Itu ini jemblem, apa Mas ini, Mas? Jemblem itu timus. Ada timus, yang mengatakan ya, jemblem timus. Iya, timus dari timus itu ada rambutnya ya? Hmm. Ambil apa ini? Telur puyuh itu loh ya, satu telur puyuh. Telur puyuh. Hmm. Ini kerang. Kasih, ini kerang, kerang atau apa, Mas? Buruan ya ini. Kerang ini. Huh? Yang itu apa? Yang itu apa? Ini keong. Keong. Yang ini keong, yang ini kerang. Oh, oke, kerang ya. Apa lagi? Lauknya udah tuh. Wah, lagi menunya banyak masuk kabeh. Kabeh penuh ini. Ambil. Udah itu dulu apa? Ini apa ini? Udah itu sembolan itu. Sembolan. Ya ambil sembolan aku. Satu. Apa telur gulung apa sembolan ya? Telur gulung ini, telur gulung. Ini namanya apa ini? Mas panas enggak dulu. Ini apa, Mam ini? Itu loh, sana mau enggak tahu aku kayak ada saplak goreng. Ya. Saplak goreng. Saplak goreng. Terus ini ada. Ya. Ini ketan. Udah ya. Sudah penuh itu. Wah, sudah penuh. Rupa-rupa sudah ya. Ini jantan budhe. Ini tak ambilkan budhe gambarnya. Jarane. Ini udah jadi satu aja ini. Kak, itu lenasinya ngambil sana. Nanti tak pesan di situ. Sotok. Udah. Mami ya, tambah lagi enggak? Udah penuh ini nanti. Oh iya. Ayo ngantri sama. Ini tak taruh dulu ya. Di mana Mas? Sana loh. Oh. Ada mana? Soto dan jajanan langsung bayar di kasir. Nah. Apa sih? Ini budi mau bayar. Ada jadi satu. Ini yes. Adalah daftar menunya di soto sawah Mbak Tuti. Kopi. Kopi. Sama mineral ya. Ayah kopi apa? Kopi. Ya. Iya bawaannya. Di sini aku yang bawa. Lah aku ngapain? Itu kamu ini. Atau mama mau bawa dua nih? Iya, nggak apa-apa ini untuk kontrol. Oh, wah, ya, antri guys. Mm-hmm. Ini antrinya mau panjang. Makan aja antrinya panjangnya enggak, luar biasa. Antri nomor berapa Mi? Belum, itu kan nanti dikasih nomornya gitu. Itu mama? Soto belajar. Ini banyak banget kok. Sini ya. Lah iya. Satu lagi apa kabar Mbak Dasi? Ini ini telur gulung. Ini adalah apa ya? Kerang. Yang ini keong. Yang ini ketan. Lemper. Ketan apa nih? Lemper. Ketan lembar. Ini tempe goyang. Yang istimewa ini Rondo Royal. Namanya ini timus. Ini apa ini? Pagi. Begedel. Telur. Telurnya puyuh. Siapa ini? Telur puyuh. Telurnya puyuh. Telur. Ini jadi satu aja ya? Biar enggak. Nah ya ini. Biar enggak panjang. Kasihan dong. Mikirnya mikir. Saya enggak tahu menunya loh ya, pesan kecilnya. Apa ya ini dong antri sabar ya ini. Yang sabar ya. Iya, ini antri banyak tuh. Panjang sampai belakang. Walah antri ini rak. Mau makan aja antrinya luar biasa. Ini loh, Bang.
Iya. Itu dompet ini mas? Ini loh. Tak kamu yang sini mama. Kembalian nih. Ngantri. 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 Bayar guys. Sotonya 5 kecil semua. Air mineralnya 3, esnya 1, aquanya 3, esnya 1, es teh 1, kopinya 2, kopi hitam 2. Kopi hitam 2. Duduknya mana? Di belakang. Ini aquanya nanti ambil sendiri. Di mana? Yang enggak dingin apa enggak? Ada. Kecilnya 5, aquanya 3, es teh 1, kopi hitamnya 2 ya. Iya. Satunya 1 3.000, tahunnya 2 3.000, kedelai 2, karamelnya 1. Ini sudah ya? Iya. Ini sudah dihitung ini ya. Mendoan 1 ini 1 2.000. 3. Mentone 1, tempenya 1, kedelai 1. Lempernya 1, satenya 1, 2, 3, 4. 12, sudah. 170. 100 berapa? Semua? 7.000 ya. Apa? Udah. Nomor 95. Ayo Pak, sini Pak. Nomor 95. Enggak kamu noh itu. Enggak. Ayo. Kita cari tempat di sana. Oke, ayo. Coba itu. Bawa. Awas dia kecil. Nyandoi sendiri, aduh ini lo ya bikin rusak nih. Lagi belajar nyendok. Wah. Caranya kak, caranya kak. Ini sama tunjukin cucu. Tunjukin ke Oma kak. Nomor 99. Sendok sendiri, sendok sendiri. Ayo sendok sendiri yuk. Biar aku masuk. Strak ya ini. Ayo sendokin, habisin, sendokin, sendokin. Ya, saya, aku sendok. Enggak itu saya. Makan, makan. Sendoknya mana? Ini ya. Tapi ini kita makannya enggak di pinggir sawah ya. Biar deket sama ini ya, ya. Biar deket sama gorengan. Gorengannya. Kalau di sana malah eksotik. Jauh dari gorengannya. Nah, ini sama put. Lho kayak enggak gitu kakak. Gini aja tak pindah situ. Mas Ben. Iya pak. Ini enggak dibumbui pak. Kok dicedakno putune. Aduh lupa opa kok dicedakno putune sih pak. Apa? Nanti kak. Ini taruh sana aja mangkok. Opa bumbunya diambil gitu loh. Mulai terjadi keributan guys ini. Lah begitu uang ada cucunya kok malah. No. Nah begitu Opa bisa kan? Kakaknya nah. Mana tadi ini ya? Tisunya mana ini? Dulu. Ayo itu bumbunya singkir ke yuk, kena itu pegang ikan sih. Ini kak, agak dekat kak. Nah. Ini pertama adalah untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Merasa nih kayak apa ya? Ini gemblang kok. Mantap ya. Ini adalah sotonya soto sawah Mbak Tuti
Mijen. Oke. Okay. Semarang. Mijen Semarang. Semarang. Mantap, sedap. Rasanya suki banget, tuh cocok ya. Ini goreng-gorengannya. Ini Pak D ngambil apa tadi? Ini kerang. Ini apa? Keong, keong sawah nih. Tak coba nih yuk yang sawah ya. Oke. Ingat zamannya Pak D masih kecil, ambil keong dibakar sendiri di sawah. Ini ada telurnya. Ini makan. Enggak dingin-dingin juga. Itu ada adiknya. Enggak ada. Ini ada begetelnya. Nah, begetel langsung seburke. Ini campur. Pedas, asin, manis, kecut. Rp112. Mana sih kamu? Mbak. Sini. Ini adalah antriannya yang 100 berapa? 12. Ini pakai antrian ini. Sama. Terus nomornya 100. Karena banyaknya. Oh, itu pengiriman kopi sudah datang. Oh. Pesenannya apa? Mas apa? Ye. Mas Ben itu. Makasih. Ya. Nah, biar dia ambil gambarnya, Mbak. Ini adalah nomornya, Mbak. Oke. Kembali. Mantap. Makan, manis. Nama Kenji, makan gorengan. Kemarin sudah dapat lampu hijau dari Pak Dokter. Boleh makan macam-macam, sudah diizinkan untuk makan semuanya. Apa kak itu? Gua enak terasa. Makan yang kita makan. Ada tomatnya. Allahu Akbar, tak kira ambuk telan jadi diprengkan sih ya. Langsung habis ya. Gimana ya nikmatnya? Wah, lengkap. Nikmat rasanya, nikmat lega hatinya. Senang hatinya. Cucunya juga sudah boleh maem makanan dewasa ya. Makan tempe. Ayo enjoy ya. Ini payo makan tempe. Minumnya mana, Mang? Cik, Mang? Alhamdulillah, sudah habis semua. Habis nih, udah. Alhamdulillah. Jadi, dari rumah menuju sini di soto sawahnya Mbak Tutik,
nggak ada salahnya. Rasanya nikmat banget, apalagi kalau pagi-pagi seperti ini. Wah, sarapan di sini oke, jempol oke. Silahkan teman-teman yang ada di Semarang mampir di Soto Sawah Mbak Tuti Mijen Semarang. Oke ya, ini masih banyak ini hal yang harus diselesaikan, yang harus dihabiskan oleh Pak D. Oke, terima kasih.